Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat satu Mekah, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sudah siap belajar? Hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tema yang keempat, subtema ke-1. Muatan PPKN dan SPDP. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya teman-teman. Istighfar, ada berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke teman-teman, ikuti video pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, keluargaku, subtema yang pertama, muatan PPKN dan SPDP. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang masih ingat ini gambar apa ya? Iya, benar sekali teman-teman, ini gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Negara kita memiliki dasar negara. Dasar negara kita disebut Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Bersyukur atas karunia Tuhan adalah cerminan sila pertama. Berdoa kepada Tuhan juga cerminan sila pertama. Kalian masih ingat Pancasila dan simbol-simbolnya? Nah, kalau ada yang lupa, silakan dihafalkan lagi ya teman-teman. Kalian bisa lihat lagi buku tematiknya, kemudian kalian lihat lagi Pancasila beserta simbol-simbolnya yang sesuai. Teman-teman, bersyukur memiliki keluarga bahagia adalah cerminan sila pertama Pancasila. Ayo kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa. Kalian mendoakan orang tua kalian. Nah, semuanya bisa kan ya doa kepada orang tua? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Selanjutnya, kita bernyanyi bersama yuk teman-teman. Lagu Garuda Pancasila, ciptaan Pak Sudarnoto. Teman-teman ikuti ya. Nyanyikan dengan semangat dan percaya diri. Siap? 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagaimana teman-teman, bisa mengikutinya? Alhamdulillah. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman ada 2 tugasnya ya teman-teman. Yang pertama, latihan di buku Bupena 1B halaman 105. Kedua, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke teman-teman, nah sudah saksikan ya video pembelajarannya. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Tugasnya dikerjakan ya teman-teman. Nanti kirim melalui WA Bu Vera. Tugas menyanyinya di voice note saja. Oke teman-teman, semangat mengerjakan tugasnya. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.